Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'ds. Yang kami hormati Bapak Wali Nagari Nagari Lima Kaum, kemudian Bapak Jorong, kemudian yang kami hormati Bapak Pengurus Warga beserta jajarannya yang alhamdulillah pada pagi hari ini memberikan izin kepada kita untuk mengadakan acara di Masjid Raya Lima Kaum ini. Kemudian yang kita hormati para jemaah sekalian, baik itu jemaah daripada IAIN Batu Sangkar maupun jemaah yang sudah menjadi jemaah tetap di Masjid Raya Lima Kaum yang kami banggakan dan kami hormati. Yang saya hormati para pejabat di IAIN Batu Sangkar hadir bersama kita, Bapak. Kemudian Bapak Dekan atau yang mewakili, ada Wakil Dekan juga saya nampak. Kemudian Ibu Direktur, beserta keluarga besar IAIN Batu Sangkar, kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Saya juga memberikan penghormatan kepada Ketua Lembaga, bil khusus Ketua Lembaga Lembaga Dakwah Kampus, RDK. Sukses mengangkat acara ini. Dan spesifik sekali tentu kepada Panitia Pelaksana Subuh Mubarak, RDK Arhul Jadid, dan pimpinan-pimpinan lembaga yang hadir pada kesempatan ini. Yang kita muliakan lagi adalah para mubaligh, para buya, para ustadz, izin saya berada di hadapan ini. Kemudian para tokoh-tokoh masyarakat, pemuka-pemuka masyarakat, Bondo Kanduang, umumnya kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada pagi hari yang berbahagia ini yang saya hormati. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi yang berbahagia ini tentu kita hadir di sini bukanlah bagian daripada karena kita sudah terbiasa juga untuk bangun pagi setelah kita melaksanakan sahur. Tetapi ini adalah bagian yang perlu kita syukuri. Karena tidak semua yang sahur itu bisa hadir sholat subuh berjamaah. Betul apa betul ya Bapak Ibu? Iya ya. Ada yang sahurnya itu jam 12 malam. Kemudian begitu waktu subuh, tertidur. Ada juga yang bangunnya itu jam 3. Dia terus sahur, tahajud, dan ngantuknya sampai. Maka tidak juga datang ke masjid. Maka sudah selayaknya kita mengucapkan syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan mengucapkan syukur tersebut, mudah-mudahan Bapak dan Ibu, saya dan Bapak dan Ibu tentunya akan diberi oleh Allah senantiasa nikmat untuk hadir di setiap sholat, terutama tentu sholat subuh berjamaah ini. Karena yang akan kita bicarakan nanti adalah tentang kebesaran, tentang keistimewaan daripada sholat subuh berjamaah itu. Kemudian kita berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak Wali, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, rasanya tagak di muka para warga IAIN Batu Sangkar biasa di ambo. Tapi ketika kini tagak di muka para bapak dan ibu sadonyo lah mulai agak mengeretek lutut yo. Doaan ambo bapak dan ibu supaya sukses menyampaikan materi sampai selesai. Sebab kalau biasanya di kampus walaupun para warek dan biro itu adalah buya-buya sadonyo tu bapak ibu. Tapi rasanya agak berani karena beliau nyumageh ilmu langsung jarak jauh. Sehingganya ambo tegar dan percaya diri untuk menyampaikan. Tapi kalau kini, ia agak berbeda. Tapi
Kepada Allah kita bermohon, kita jadikan ajang pagi hari ini adalah bagian daripada kita saling jago-menjagoan, saling sehat menasihati dalam kebenaran, dan insya Allah juga sehat menasihati dalam kesabaran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis shalah lidulukis syam ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Apa kata Allah kepada ibu? Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah salat subuh. Sungguhnya subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi alhamdulillah pagi hari ini Bapak dan Ibu, walaupun kita tidak nampak, mungkin bagian yang kosong di depan ini malaikat semuanya duduk. Atau mungkin di samping kiri dan kanan Bapak dan Ibu sudah terisi oleh malaikat-malaikat malam dan malaikat-malaikat pagi. Maksudnya malaikat malam itu adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga dan mendampingi kita semua pada waktu malam. Mulai dari asar sampai subuh ini. Kemudian malaikat yang mulai bertugas dari terbit fajar ini sampai tergelincirnya matahari, yaitu pada waktu asar. Juga sekarang ini tengah bertemu, saling menyampaikan tugas lanjutan. Ini Marjoni Imamura ini yang sedang berdiri ini tadi, karajonya lalu sebaru. Kini lain mulai magis ceramah. Jadi juga lah. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa pekerjaan hambaku? Maka disampaikanlah tadi dia tengah memberikan ceramah di hadapan para jemaah di surau di Masjid Raya Lima Kaum. Ibu bapak hadirin sekalian yang berbahagia, itulah agaknya mungkin kenapa Bapak Bupati dalam programnya membuat menggalakkan kembali tentang subuh, subuh berjamaah kembali di semua kecamatan, di semua masjid dan musala, agar insya Allah kita semua para masyarakat tanah datar khususnya kaum ini kembali kan semarak subuh berjamaah ini dengan sempurna dan maksimal. Tentu Bapak dan Ibu, secara pragmatis biasanya manusia itu selalu melihat kira-kira apa sih manfaat daripada kita sholat subuh berjamaah itu. Walaupun sebenarnya Bapak dan Ibu, saya yakin dan percaya 15 Ramadan pada hari ini tentu sudah banyak ustadz dan ustazah yang mengungkapkan keistimewaan-keistimewaan daripada subuh berjamaah ini. Tapi tidak salahnya seperti apa yang kita sampaikan di awal tadi, ini adalah bagian dari kita mengingatkan diri kita kembali, terutama saya yang menyampaikan. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dari sekarang sampai seterusnya, sampai akhir daripada ajal kita semua. Ibu bapak hadirin sekalian, kaum muslimin, jamaah yang saya hormati. Yang pertama, ya sebelum saya sampaikan, kalau tidak salah itu ada ungkapan daripada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau seandainya umatku tahu tentang bagaimana manfaat daripada sholat subuh berjamaah itu atau sholat isya berjamaah, mungkin dia akan datang walaupun secara merangkak. Pernah ya Bapak dan Ibu? Tapi terkadang belum kita ketahui, belum kita ingat semua. Apa sih keutamaan yang membuat kita harus datang secara merangkak? Kalaupun buta, kita datang secara meresek-resek gitu ya. Kita mulai urai satu-satu. Mudah-mudahan waktu kita sempat. Ini diperkirakan ada lebih kurang 6 hal yang akan kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita dasarkan yang pertama itu kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh
Muslim nomor hadis 656. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal isya fi jamaah fa ka'annama qama nisful lail. Wa man shallas subuh fi jamaah fa ka'annama shallal lail kullah." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat isya berjamaah, jadi sholat isya, maka di samping mendapatkan pahala sholat isya berjamaah, kita juga diganjar seolah-olah kita sholat malam selama separuh malam. Kemudian barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah, artinya dia di samping mendapatkan pahala daripada sholat subuh berjamaah, dia juga seolah-olah telah sholat seluruh malamnya. Ini luar biasa Bapak dan Ibu. Mungkin inilah salah satu kenapa sholat subuh berjamaah itu dirindui dan dicintai oleh para kaum muslimin dan dahulu diawali oleh para sahabat. Kalau kita hitung malam itu lebih kurang 8 jam misalnya. Artinya kalau kita sholat isya berjamaah, 4 jam itu kita dikira sudah sholat sunat sepanjang separuh malam itu. Itu tidak termasuk kita mengambil wudhu, Bapak dan Ibu. Ini sholat saja, 4 jam. Kira-kira kita mampu, Bapak dan Ibu? Sholat tarwih dan witir 11 rakaat biasanya dihitung terus itu. Saya selalu hitung itu, Bapak dan Ibu. Oh, kok dua baru? Setelah kok ampe, tinggal ampe lah. Kan seperti itu ya, Bapak Ibu. Kalau ini 4 jam. 4 jam kita diakui telah melaksanakan walaupun kita sebenarnya tengah tidur. Kemudian kalau sholat subuh yang barusan kita kerjakan, ini luar biasa sekali bahwa kita seolah-olah diakui kita telah melaksanakan sholat semalam penuh walaupun kita pada hakikatnya adalah tidur. Tetapi Allah iktiraf tidur kita itu atau bersamaan dengan tidur kita itu kita telah melaksanakan sholat sunat sepenuh malam. Mudah-mudahan ini sama-sama kita ingat, termasuk saya, agar kita mulai semangat untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid dan di musola terdekat di tempat kita tinggal. Kemudian ibu dan bapak, keistimewaan kedua adalah berangkat dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla shalatal subhi fahuwa fi zimmatillah." Rasulullah mengatakan barang siapa yang salat subuh berjamaah maka dia berada dalam jaminan Allah. Ini juga luar biasa Bapak dan Ibu. Kalau seandainya ada mahasiswa jumpa saya, Pak Rektor, tolong bantu ambo untuk beasiswa. Kalau ambo jawab, misalnya, insya Allah ambo bantu. Itu mahasiswa itu, Bapak dan Ibu, setiap berjumpa jo kawannya selalu bilang, ambo insya Allah dapat. Pak Rektor, banana mengicik. Kalau inyo mengicik, balo nak keindak di kirolai. Itu baru jaminan rektor. Tapi bagi orang-orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah seperti kita sekarang ini Bapak dan Ibu, kita ini adalah orang-orang yang dijamin oleh Allah pada hari ini. Jadi jangan coba main-main dengan orang yang dijamin Allah. Kalau ada orang yang jahat dengan orang yang dijamin Allah, siap-siap Allah akan membela kita. Luar biasa Bapak dan Ibu? Luar biasa insya Allah. Mudah-mudahan ini juga menjadi penguat dan pemberi semangat kepada kita untuk senantiasa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid dan di musola. Kemudian yang ketiga, keutamaan daripada sholat subuh berjamaah itu adalah seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 574 dan Muslim 635. Ini lengkap kepada Ibu.
Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Kemudian di hadis selanjutnya, hadis Muslim nomor 634 dikatakan, "La yali jannar ahadan shalla qablal tulu'i syam wa qablal ghurubiha." Hadis yang pertama mengatakan, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, bardain ini adalah sholat subuh dan asyar, maka dia akan masuk surga. Kemudian hadis yang nomor dua, tidak akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat subuh, sholat sebelum terbitnya matahari, artinya sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, artinya sholat asar. Jadi tidak akan masuk neraka orang yang mengerjakan kedua sholat itu secara berjamaah di masjid tentunya. Ini juga adalah jaminan-jaminan Allah terhadap kehidupan kita selanjutnya di akhirat kelak. Ibu dan bapak, itu adalah tiga keutamaan yang sudah kita sampaikan. Kemudian keutamaan yang keempat adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asqala salati 'alal munafikin salatul isya wa salatul fajr." Nah, ini yang juga menampar muka kaum muslimin, kaum muslimat semuanya, Bapak dan Ibu. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya salat yang paling berat bagi umat. Saya ulangi, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik. Kita sudah sholat, kita sudah Islam, tapi sholat yang paling berat bagi orang munafik itu katanya adalah sholat isya dan sholat subuh. Ini luar biasa, yang hadisnya juga adalah sahih, dan tentu ini menjadi acuan bagi kita untuk tidak malas lagi datang sholat subuh dan sholat subuh berjamaah di masjid dan musholat terdekat di tempat kita. Bahwa keinginan kita untuk terlepas daripada tuduhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini tentu mendasari kita. Mudah-mudahan kita bersemangat untuk bisa hadir di masjid dan musholat terdekat. Alhabara, Bapak dan Ibu, kita sampaikan. Alah enam ya. Ampe. Alhamdulillah, kalau letakkan nampi berarti lain memperhatian. Kalau tidak ambo saya nampak berarti itu. Yang pertama tadi apa? Bahwa sholat kita disaksikan oleh para malaikat. Malaikat apa saja yang ada di sini? Malaikat yang bertugas malam. Malaikat yang akan tugas, kemudian malam akan melaporkan apa hasil dari pantauan malaikat itu terhadap pekerjaan kita selama semalaman. Kemudian yang kedua, apa Bapak dan Ibu? Orang yang sholat subuh berjamaah itu bagaimana tadi? Ada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jaminan Allah tentu membuat kita pede, Bapak dan Ibu. Yang benar akan kita tegakkan, yang salah pasti kita salahkan. Tentu orang yang pengharapan pembelaan terbesar itu adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang pede itu adalah salah satunya adalah Bapak dan Ibu, orang yang hadir sholat berjamaah pada ketika ini. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sholat berjamaah itu menjadi asbab, penyebab dia masuk surga dan terhindar dari azab api neraka. Kemudian yang keempat adalah terhindar dari kemunafikan. Kita sampaikan dua lagi Bapak dan Ibu, dan seterusnya kita akan launching Subuh Mubarak pada pagi hari ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim nomor 725. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, "Rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." Dua rakaat fajar atau salat sunat qabliyah subuh
Itu lebih baik dan utama daripada dunia dan seisinya. Kok pakai salat subuh, salat sunat fajar lo, Pak Rektor? Bukankah kajian kita sekarang ini adalah tentang subuh mubarak? Ibu dan Bapak, bagi yang kita yang sudah sempat untuk hadir, saya yakin semuanya sudah mengawali tadi dengan salat sunat fajar. Yang salat sunat fajar yang kita kerjakan itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih bahwa salat itu adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini tentu sesuatu yang memberikan reward yang luar biasa, sehingganya para sahabat ketika itu, Bapak dan Ibu, itu akan melaksanakan dari mulai dia dikasih tahu oleh Rasulullah sampai ke akhir hayatnya. Karena dia tahu bahwa sekaya apapun orang yang kita nampak pada saat ini, itu jauh di bawah kita, Bapak dan Ibu. Jauh di bawah orang yang melaksanakan sholat sunat fajar pada pagi hari tadi. Walaupun pada hakikatnya kita tidak menggandeng para harta-harta dunia itu ketika ini, tapi kita sudah mendapatkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Saya pernah membaca sebuah ungkapan, orang bijak mengatakan, kita bekerja, tapi dapat rewardnya dikit. Bersabarlah, katanya. Karena suatu saat nanti, kamu mungkin bekerjanya dikit, kamu akan dapat banyak. Jadi kebalikan dari apa yang kita kerjakan pada hari ini. Mungkin saja kita hanya sholat subuh, sholat sunat fajar, sholat subuh, kita dawamkan, kita biasakan setiap hari. Istiqomah, sabar, dan istiqomah. Insya Allah suatu saat nanti, mungkin doa-doa kita, hajat-hajat kita semuanya akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para mahasiswa misalnya ingin tamat 3,5 tahun dengan IP yang tinggi misalnya. Insya Allah itu akan bisa terwujud. Kemudian para bapak dan ibu misalnya, ingin anaknya sukses, ingin dapat menantu hebat, yang mampu membawa anaknya, membimbing anaknya untuk ke jalan yang benar, jalan-jalan Allah, insya Allah akan dapat. Ya, yang penting kita tentu terus melaksanakan dan menunaikan haknya Allah, dan pada saatnya nanti tentu insya Allah Allah juga akan menunaikan segala janji-janjinya kepada kita semua. Kaum muslimin, jemaah sekalian yang saya hormati, 2 rakaat fajar salat sunat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian yang terakhir, ini adalah keistimewaan daripada sholat subuh berjemaah itu. Ini berasal daripada pembicaraan antara tentara Yahudi dengan tentara ketika perang Mesir di tahun 1973. Ada seorang tentara Mesir mengajak berbicara seorang Yahudi, Bapak dan Ibu. Jadi kata tentara Mesir ini begini, pada akhir zaman nanti, Islam itu akan berkuasa. Dan ketika perperangan itu terjadi, perperangan-perperangan antara umat Muslim dengan musuh-musuhnya, termasuk Yahudi, gitu ya, itu senantiasa akan dimenangkan oleh umat Islam. Bahkan umat Yahudi itu katanya, ketika dia bersembunyi di belakang pohon ataupun di belakang batu, pohon dan batu itu juga akan memberitahu kepada tentara Muslim bahwa ada Yahudi di belakang saya. Datanglah ke sini, bunuhlah, bunuhlah. Maka pada saat itu, dapat dibayangkan Bapak dan Ibu, semua tentara Yahudi itu akan mati terbunuh oleh tentara Muslim atau tentara Islam. Lalu Yahudi ini setelah mendengarkan cerita panjang lebar itu, kata Yahudi, itu bisa terjadi dengan satu syarat. Jadi ada syaratnya, Bapak dan Ibu. Kapan kira-kira umat Islam mampu berbuat seperti itu? Dijawab oleh tentara Yahudi, semua itu tidak akan pernah terjadi sama dengan sholat Jumat kalian. Jadi ini juga tamparan kepada kita, Bapak dan Ibu. Pada hari ini, kalau kita tanya kepada Pak Fakhri sebagai pengurus masjid,
sholat kita pada pagi hari ini kira-kira dibandingkan dengan sholat Jumat, mana yang ramai? Ramai Jumat. Jadi kalau ramai Jumat, maka pernyataan seperti ini belum akan mampu untuk kita wujudkan. Kita melihat sejarahnya Turki, Bapak dan Ibu. Tadi negara sekuler dirubah oleh presiden yang sekarang, di mana sholat subuhnya itu memang kalaupun tidak lebih baik, tidak lebih banyak, tetapi sama dengan sholat Jumat. Alhamdulillah apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Perekonomian luar biasa kuat, tumbuh, kemudian persenjataan bisa dibangun dengan ekonomi yang kuat tadi. Akhirnya dia menjadi sebuah negara yang kuat dan disegani dan berwibawa. Kalau melihat presiden itu berjalan, saya membayangkan saya yang jadi presiden itu. Mungkin Bapak dan Ibu juga membayangkan demikian. Karena saking kita mengagumi sosok pemimpin yang seperti itu. Jadi momen subuh mubarak Arul Jadid ini tentu adalah bagian yang tidak baru memang. Tetapi mulai kembali menghidupkan ini dalam momen Ramadan 1443 Hijriah ini. Bukankah kita juga akan sahur juga, kemudian kita tahan mata kita sebentar untuk tidak kita istirahatkan. Kita tunggu waktu sholat subuh, dan insya Allah subuh itu juga menjelang, kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan setelah itu kita dapat melakukan aktivitas rutinitas kita biasa setiap hari, setelah kita menyempurnakan hak-hak Allah pada pagi harinya. Itulah di antara 6 keistimewaan sholat subuh berjamaah yang dapat saya sampaikan pada pagi yang berbahagia ini. Berkenaan dengan tema yang diangkat oleh mahasiswa kita, walaupun pada hakikatnya adalah mahasiswa, tentu itu adalah juga berguna untuk saya dan Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan. Bahwa tema ini adalah dengan subuh mubarak membawa kita menjadi kehidupan yang diberkati, adalah sangat relevan dengan keutamaan sholat subuh yang kita sudah bacakan, yang dilandaskan kepada hadis-hadis sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah akan jamin hidup kita pada hari itu dan juga mendapatkan kesempatan diiktiraf sebagai melaksanakan sholat semalam suntuk tanpa dihitung waktu untuk berwudu dan lain-lain sebagainya. Sholat saja selama semalam suntuk. Serta mendapatkan keutamaan, mendapatkan dunia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi orang-orang yang mampu melaksanakan sunat-sunat fajar adalah orang yang terkaya pada hari itu dan hari-hari seterusnya, insyaAllah. Rasulullah SAW bersabda seperti yang saya sampaikan tadi, maka ketika kita sudah mengetahui apa saja keistimewaan dan keutamaan daripada sholat subuh berjamaah itu, maka benarlah apa yang dikatakan Rasulullah, walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya. Keduanya ini adalah, walau alam nanti mungkin Ustaz akan menyampaikan, ada sholat isya dengan subuh, karena tadi bicaranya tentang isya dan subuh. Niscaya mereka akan mendatangi sekalipun dengan merangkak. Kalau buta mungkin dia akan meresek-resek ya Bapak Ibu ya. Jadi ada sebuah kisah. Abdullah bin Ummi Maktum. Sudah pernah ya Bapak Ibu mendengarkan itu? Ketika dia, sahabat ini ditakdirkan, dilahirkan dalam keadaan buta. Lalu dia meminta rukhsyah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, bolehkah saya, karena keadaan saya yang seperti ini, bolehkah saya tidak mengikuti sholat berjamaah bersama Anda, bersama Rasulullah? Rasulullah menjawab, boleh, oke. Tapi begitu Abdullah bin Ummi Maktum ini mendekati pintu keluar, dipanggil lagi. Wahai Abdullah Ummi Maktum, apakah kamu mendengar panggilan azan itu? Dijawab, saya mendengar Rasulullah. Kalau demikian, penuhi hak panggilan itu. Bayangkan Bapak dan Ibu,
betapa kita tidak memiliki alasan untuk tidak datang sholat berjamaah. Sekelas Abdullah bin Ubi Maktum itu, sahabat Rasulullah yang selalu patuh dengan apa yang pernah dititahkan kepada beliau untuk dilaksanakan, tetapi begitu mendengar panggilan azan, walaupun dia buta, harus datang. Kita yang datang ini, ada yang buta Bapak dan Ibu? Tidak ada ya? Ada yang pincang? Tidak ada. Maka tidak ada alasan dari hari ini sampai seterusnya untuk kita sholat subuh berjamaah. Setuju Bapak dan Ibu? Amin, amin ya Rabbal Alamin. Makasih. Maka harapan-harapan yang perlu kita sikapi setelah ini adalah mari paksa diri kita selama momentum Ramadan pada tahun ini. 30 hari kita memaksa diri kita untuk hadir setelah sahur, kita sempatkan untuk sholat subuh berjamaah. Menurut ahli penelitian di Amerika sana, dari Duke University kalau tidak salah ya Bapak dan Ibu, bahwa katanya 40 hari mampu merubah karakter katanya. Kalau kita sekarang ini kita rubah sedikit, 30 hari atau 29 hari mampu merubah karakter umat. Katanya 7 hari pertama itu, amalan itu kalau dibiasakan, dia akan tertanam di otak. Jadi kalau ada Bapak dan Ibu, kita sudah membiasakan sholat subuh berjamaah, rasanya sekali-sekali kita untuk sholat subuh berjamaah, rasanya di otak ini ada yang kurang rasanya. Ini apa ya yang kurang? Padahal dia belum sholat subuh berjamaah di masjid dan di musholat tempat terdekatnya. Kemudian ahli itu 21 hari, kemudian akan melekat di hati. Lah rindu lah. Kemudian katanya di hari yang ke-40 dia akan melekat di jiwa. Menjadi karakter kepada orang yang membiasakan itu. Kalau kita bagi untuk versi muslimnya, 7 hari pertama setuju kita, sama, melekat di otak. Kemudian mungkin saja di 21 juga melekat di hati. Insya Allah di tanggal 29 atau 30 akan melekat di kaum muslimin dan muslimat sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang pertama yang perlu kita lakukan. Yang kedua, launching ini insya Allah akan dikawal oleh para malaikat yang menyaksikan pembicaraan kita pada pagi hari ini. Semoga tekad yang kita sampaikan setelah ini nanti akan diaminkan dan menjadi asbab pertolongan Allah SWT. Dan insya Allah juga akan memperbaiki kehidupan kita masing-masing. Pertahankan terus berjamaah, khususnya para mahasiswa. Kita adalah dari kalangan perguruan tinggi keagamaan Islam. Apapun jurusan kita, tidak menjadi alasan untuk kita meninggalkan sholat subuh ataupun sholat isya berjamaah. Oh, saya jurusan matematika misalnya, saya sholat di rumah saja. Saya sholat di kamar saja. Tetapi dengan pengajian kita pada pagi hari ini dan pengajian yang sebelumnya disampaikan oleh Ustadz-Ustazah, kita menjadi bertekad untuk senantiasa mempertahankan sholat berjamaah. Begitu kita selesai berwudu, ternyata sholat jemaahnya sudah selesai. Nantikan orang selanjutnya. Mungkin ada yang akan kita ajak berjamaah. Jadi walaupun sholat subuhnya sudah selesai misalnya, mungkin ada yang terlambat, yang sama-sama terlambat, kita berjamaah juga. Jadi demikian harus fokus untuk senantiasa mempertahankan sholat berjamaah. Dan insya Allah pada akhirnya kita mengharapkan karakter mahasiswa Imam Batu Sangkar dan insya Allah juga masyarakat lima kaum ini akan mampu untuk berubah dan insya Allah juga akan memberkati kehidupan kita masing-masing dan insya Allah juga akan memberkati negeri kita, kabupaten kita yang insya Allah menjadi kabupaten yang madani insya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fahzanahum fa'akhazahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa,
Pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Jemaah sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Pada hari ini, Ahad 15 Ramadan 1443 Hijriah, kembali kita berazam, Bapak dan Ibu, untuk kembali menghidupkan subuh berjemaah. Tekad kami, khususnya untuk mahasiswa IAIN Batu Sangkar dan masyarakat lima kaum yang mendengarkan. Pada akhirnya, insya Allah juga kami bertawakal kepada Engkau. Semoga ini semua berterusan, hingga terwujudnya hidup yang diberkati di negari lima kaum khususnya, kabupaten, tanah datar umumnya, dan bil khusus mahasiswa keluarga besar IAIN Batu Sangkar. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kemudian, pada akhirnya, Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159. Faiza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ketika azam itu kita sudah sampaikan, mudah-mudahan Allah yang akan menyempurnakan tekad dan azam kita itu karena Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kegiatan subuh mubarak secara resmi saya launching. Dan saya sebagai pengguna RKM Jadid sangat bersyukur sekali ini bisa diluncur langsung oleh rektor, dan juga jemaahnya tetap semangat untuk bisa terlaksana seperti sekarang ini. Untuk kegiatan-kegiatan orang di tempat yang lain, mudah-mudahan ini dapat terlaksana terus-menerus, dan ini merupakan satu kebutuhan kepada jamaah, karena memang sholat subuh ini akan mengantarkan kita dikawal oleh malaikat Lailun dan Finha. Kita berharap ini menjadi momen pertama bagi seluruh mahasiswa untuk membiasakan sholat subuh berjamaah. Tentu kita berharap subuh mubarak yang launching pada hari ini tidak hanya sebatas launching, dan memang sesuai dengan perencanaan berjalan setiap bulannya. Alhamdulillah kita dari pengurus Masjid Raya Lima Kaum dengan adanya subuh barokah ini, mubarak ini, tetap kita kembangkan terus, dan kami sangat mendukung sekali. Apa perlu memang dari nagari kita, nagari lima kaum, kita pergilirkan terus masjid-masjid yang ada di nagari ini. Sehingga betul-betul peran mahasiswa itu apalagi merdeka nampak di tengah-tengah masyarakat.